Kompak saat Lebaran Desta dan Natasha Rizky kembali banjir doa rujuk. Desta dan Natasha Rizky kompak membagikan momen kebersamaan mereka di tengah suasana Lebaran. Status cerai ternyata bukan penghalang bagi Desta dan Natasha Rizky untuk merayakan Lebaran bersama. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan mengenakan pakaian seragam dalam momen itu. Mereka kompak mengenakan baju bernuansa abu-abu yang merupakan pakaian muslim dari Natasha Rizky. Dalam postingan Desta, ia menampilkan beberapa potretnya bersama ketiga anaknya. Namun di foto lain, terlihat pula Natasha Rizky yang tampil kompak dengan Desta. Lebaran nih, tulis Desta dalam unggahannya dikutip kompas.com, Rabu, tanggal 10 April tahun 2024. Unggahan serupa juga ditampilkan oleh Natasha Rizky di media sosialnya. Takabbalallahu minna wa minkum. Makan ketupat bersama keluarga. Di hari raya yang fitri ini Ramadan bersihkan jiwa dan raga. Lebaran terisi penuh iman di hati, tulis Natasha Rizky. Unggahan tersebut pun menuai beragam respons dari netizen. Tak sedikit warganet yang mengharapkan keduanya untuk rujuk.